Kakak punya ide. Ide apa, Kak? Kita buat gulali sendiri yuk. Emang Kakak tahu? Tahu. Tahu bahannya? Tahu. Ayo kita buat. Ayo. Nah, teman-teman, ini bahan-bahannya. Yang pertama gula pasir, yang kedua pewarna makanan, yang ketiga jeruk nipis, yang keempat air. Teman-teman, ayo kita mulai pembuatannya. Okay. Teman-teman, tapi ingat ya, video pembelajaran ini tidak boleh dilakukan sendiri ya teman-teman. Ajaklah orang tua atau orang dewasa lainnya untuk mendampingi. Harus didampingin sama orang dewasa. Davina didampingin sama mama loh. Pertama kita masukkan 8 sendok gula. Sendok air. Lalu masukkan perasan jeruk nipis. Ini untuk ada rasa asam-asamnya teman-teman. Wow. Lalu kita masak ya teman-teman. Okay. Yang masak harus mama ya teman-teman. Davina cuma liatin aja kok.
teman-teman. Sekarang kita beri pewarna ya. Nah, ini warna yang kedua ya teman-teman, warna merah. Warna terakhir warna hijau teman-teman. Kita pulang teman-teman. Gulalinya teman-teman udah berhasil. Yummy. Enak teman-teman. Udah dulu ya teman-teman videonya. Selamat mencoba. Bye bye.